siang guys, ini udah hari kedua saya di Pacitan. Kemarin saya tidak banyak bikin video karena kemarin lebih banyak edit video dan istirahat. So, hari ini aku ingin sewa motor dan ingin keliling-keliling Pacitan, explore Pacitan. Sepeda motor, jadi itu di daerah sini itu banyak pantai guys. Dan sekarang saya lagi di Pantai Kasab. Kayaknya butuh waktu juga untuk trekking. Kata orang lokal sini lebih bagus kalau aku naik ke atasnya guys, ke atas batunya ya, biar pemandangannya lebih bagus. Sekarang aku ingin ngelakuin hal itu. Wow, airnya juga jernih guys, tinggi juga ya. Ini bagian paling puncaknya dan view-nya katanya ini adalah Raja Ampatnya dari Pacitan guys. Mau lihat? Oke, saya kasih lihat. Ini dia Raja Ampatnya Pacitan. Yang aku suka itu lautnya itu agak kehijau-hijauan guys, jadi nggak biru, lebih kehijau-hijauan dan jernih. Oke guys, kita akan jalan lagi karena masih banyak pantai yang masih bisa kita explore. Kita akan explore lagi guys, aku yang explore ya, saya akan explore lagi guys. Guys, aku makan siang dulu guys. Aku pesan ini yang terkenal di Pacitan, tahu tuna. Kekenyangan guys. Aku kilaf. Semuanya habis. Aku kilaf. Akhirnya aku sampai juga di pantai yang paling populer di Pacitan, yaitu adalah pantai, yap bener, Pantai Kelayar guys. Guys, kita naik ini guys sama bapaknya. Oke guys, kita udah sampai. Sekarang kita akan jalan ke dalam bersama bapak ini. Wow, bagus banget. Oh my god. Di sini bagus banget guys, nih. Oh my god. Pantai Kelayar dan juga rame banget di sini, banyak yang mandi soalnya jernih banget. Lautnya hijau ya pak ya? Iya, bening. Bening ya? Hijau. Oke, habis ini aku akan jalan lagi ke Banyu Tibo. Banyu Tibo itu ini ada air terjun yang jatuh ke laut guys. Ini pak, ya, terima kasih. Ya. Seperti yang saya duga, Pantai Kelayar ini ramai banget karena memang sangat cocok sekali bagi yang keluarga ya, bisa berenang-berenang di pantai ini. Tapi aku nggak akan berenang di sini karena aku udah berencana untuk berenang di Banyu Tibo karena di sana tuh lebih keren lagi guys. Oke deh, sekarang aku akan jalan ke Banyu Tibo guys, biar nggak kemaleman ya. G
guys, ketemu viewer. Hoi, siapa namanya? Jeffrey, no. Jeffrey. Halo. Gila. Bisa ketemu di tim pinggir jalan. Iya. Mantep. Nih guys, wih rame-rame lagi. Habis dari mana? Dari rumahnya teman. Oh, rumahnya. Hai, Ricky. Linda. Guys, bisa ketemu viewer lagi jalan, di stopin. Hebat, gila. Masuk YouTube nih, masuk YouTube. Yeay, masuk YouTube. Yeay. Gila, mau stopin kita. Iya. Masuk YouTube. Tempat menikmati batitan ya. Pasti dong. Oke guys, aku udah sampai di Banyu Tibo. Dan di sini itu, gila, gokil banget. Di pantainya itu guys, ada air terjun. Air terjun ini adalah air tawar. Dan ini adalah air asin guys, lautnya. Oh my God. Puerto Rico, esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet allá en Cumbey Alto y los Mejía en Vega Baja. ¡Que goce! ¡Hey! Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba, está presente. Aquí lo canta mi gente. Ketika air terjun bertemu dengan air laut, kombinasi yang perfect banget guys. Sekarang aku lapar banget, udah capek, energinya udah kebuang semua. Aku lagi di warung, di sini juga ada warung. Saya di warung ini lagi pesen Indomie plus telur dan juga kopi. Terima kasih. Oke guys, udah makan, udah kenyang. Sekarang aku akan pulang guys. Dari sini itu sekitar sejam lebih untuk nyampe. Oke deh, kalau begitu aku akhiri di sini aja. Bye. Swiss. Swiss. What's your name? Hilda. Oke guys, hari kelima. Aku masih belum surfing di sini, keempat atau kelima ya. Aku masih belum surfing karena ombaknya nggak terlalu gede. Ini dia, ada sedikit ombaknya dan kata instrukturnya besok ombaknya udah gede. Dan aku punya temen di homestay dan juga dia lagi nunggu ombak. Ini dia. Hey, halo. What's your name? Nama saya Gustav. Gustav. Yeah. Dari mana? Dari Swiss. Dari Swiss. Yeah. Kamu lagi nunggu ombak juga ya? Ombak bagus. Lagi waiting ombak hari besok. Besok bagus ya. Ada ombak besar. Ombak besar. Kita akan surfing. Besok, oke. Belajar ya. Belajar juga ya. Guys, ini ada satu lagi. What's your name? Manuel. Manuel. You from the Switzerland? Same country. Sama. Are you friend? Yeah. Before? Oh. Yeah, brothers from another mother. Yeah, friends from Switzerland. Jadi guys, aku ketemu dia, kita stay di homestay yang sama. Jadi kita mau surfing bareng besok. Kita akan surfing di sini di Pacitan. Pantainya juga enggak terlalu rame, sepi, boleh dibilang. Jadi asik banget, guys. No, jadi lebih private, lebih bebas mau ngapain, mau jungkir balik di sini juga bebas. Jadi di Pacitan ini banyak sekali pantai-pantai gokilnya guys. Kayak kemarin itu yang aku datengin, gak semua, masih banyak banget pantai-pantai yang lebih gokil dari itu.
mungkin aku akan stay lama di sini 2-3 minggu. Jadi aku akan explore semua pantai-pantai yang ada sambil ngedit-ngedit video juga. Kenapa aku stay lama di sini? Karena aku pengen belajar surfing. Itu yang pertama. Kedua, aku ingin ngejar video-video saya yang udah ketinggalan, guys.